Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih Sasa berkenan untuk bekerjasama dengan MNC Group, khususnya di medianya. Dan kerjasama ini terkait dengan bagaimana Sasa ikut ambil bagian dalam periklan tentunya di dalam MNC Media, baik itu televisi dan lain-lain. Dan tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan sebaik mungkin bagaimana masyarakat itu perlu paham tentang Sasa, bukan hanya sebagai pemasak penyedap masakan, tapi setelah tadi komunikasi kita bicara, ternyata seharusnya itu tidak beda dengan garam gula. Jadi kalau misalnya kadarnya normal-normal saja, nggak ada masalah. Karena selama ini kan ada persepsi seakan-akan kalau kebanyakan atau kalau pakai bumbu masak Sasa MSG itu tidak bagus, ternyata tidak. Ya sama saja kalau orang makan garam kebanyakan juga nggak bagus. Ya, jadi ini akan kita bantu untuk kita sosialisasikan.